Yayasan Putri Anak dan Putri Remaja Indonesia Sumatera Utara adalah sebuah wadah bagi anak dan remaja untuk mengembangkan minat dan bakat. Di sini, anak dan remaja juga diajak memperkenalkan dan melestarikan kebudayaan lewat bakat yang dimiliki. Belum lama ini, sejumlah putri anak dan putri remaja Indonesia Sumatera Utara binaan Yayasan Putri Anak Putri Remaja Indonesia Sumatera Utara diajak melakukan kegiatan sosial. Kegiatan ini merupakan salah satu program yang sering dilakukan oleh yayasan ini. Tujuannya adalah untuk mengajarkan rasa kepedulian terhadap sesama. Fokus utama untuk yayasan ini untuk mengembangkan bakat-bakat anak-anak yang ada di Sumatera Utara dan mengembangkan dan promosikan budaya dan pariwisata yang ada di Sumatera Utara ini. Karena di sini orangnya anak-anak ini orang yang nggak mampu juga ya. Jadi semua ramah-ramah juga yang pengurusnya juga itu. Kegiatan sosial kali ini dilakukan di Rumah Literasi Ranggi yang berlokasi di Jalan PWI Percutse Tuan Deli Serdang. Di sini, putri anak dan putri remaja diajarkan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama, khususnya kepada anak-anak dengan ekonomi lemah. Mereka membagikan 30 paket belajar dan sembako. Para putri anak dan putri remaja ini juga memberikan edukasi lewat penampilan bakat yang mereka miliki, seperti menari, sempoa, dan lainnya. Tujuannya adalah agar anak-anak binaan Rumah Literasi Ranggi bisa terinspirasi dan lebih percaya diri dalam mengembangkan minat dan bakat yang mereka miliki. Pembinaan untuk anak-anak ini untuk percaya diri, public speaking, dan mereka ini untuk mempromosikan pariwisata yang ada Sumatera Utara dan budaya yang ada Sumatera Utara ini. Ya harapannya anak-anak ini ya lebih mandiri lagi dan percaya dirinya lebih ditingkatkan lagi. Farah Alia Azahra Ritonga, Putri Anak Indonesia Sumut 2024, merasa senang bisa turut andil dalam kegiatan sosial ini. Ia mengaku mendapatkan pengalaman baru, serta dapat meningkatkan rasa empatinya terhadap sesama. Peran saya setelah terpilih menjadi Putri Anak Indonesia Sumatera Utara 2024, saya mengajak anak-anak untuk percaya diri, untuk menampilkan sesuatu yang ingin mereka tampilkan. Dan saya mengajak anak-anak untuk berbuat baik dan berbahasa sopan. Tanggapan saya sangat senang karena anak-anak di sini sudah berkumpul dengan baik dan bersenang-senang bersama putri-putri yang lainnya. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengajari anak dalam berbuat kebaikan, seperti yang dilakukan oleh Yayasan Putri Anak Putri Remaja Indonesia Sumut ini. Selain meningkatkan rasa peduli terhadap sesama, anak-anak juga bisa bermain dan bersosialisasi tanpa membedakan suku dan agama.